Oh iya. Ya, ular guys, ular guys. Guys, kita dapat ular guys. Gede banget guys. Sentri dari depan ini guys. Kepalanya di mana? Sini, sentri ke sini. Kepalanya enggak kelihatan. Ini tarik aja guys. Awas guys. Kita tarik bismillahirrahmanirrahim. Lepas guys. Dasmu. Wah, ular. Dapat ular lagi guys. Dapat ular lagi. Oh iya. Bukan. Ini piton kayak ini. Piton kecil, bukan meling. Halo guys, balik lagi Bang Pus di sini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Au. Kita sekarang sudah berada di salah satu tempat wisata juga lagi. Kita mau hunting lagi karena sudah kehabisan pakan dan tidak kuat beli pakan, guys. Karena pakan sekarang mahal. Kita mau nyari ikan-ikan hias di sekitar kita lagi. Dapat apa karena sudah hujan sekitar 3 bulan kita tidak nyerok ya. Ada ikan apa aja, kita udah bawa akuarium. Nanti kita di-review di sini yo. Dan kita untuk sementara kita nyarinya kita bawa ini. Nah, kita kalau nanti udah kita dapat banyak baru kita review di akuarium. Jadi buat teman-teman jangan di-skip karena di setiap menitnya ada sesuatu yang sangat mengindonesiakan. Goblok. Bang Pus buru-buru enggak bawa lampu, akhirnya bawa HP aja, yang penting kita jackpotnya. Enggak usah pakai lampu, yang penting jackpotnya tadi, oke. Siap. Kita langsung menuju ke lokasinya, guys. Waduh bro, banjir coy. Jadi airnya keruh banget. Ini jelas ikannya nggak kelihatan ini. Wah, bah banjir. Ngising raketok ini kibake. Masih bisa dapat tapi bro, liatin. Masih dapat. Nih. Oh iya. Masih bisa dapat ini. Ini pelati kan ini guys. Ini bukan cedol nih. Aduh, dalam guys. Yuk kita kesana aja. Jadi kita pakai teknik yang langsung nyasar aja mas ya. Insya Allah dapat. Insya Allah dapat ya. Dapat banyak, guys. Tuh. Nah. Iya toh. Banyak, guys. Ini ada udang-udang juga, enggak apa-apa lah daripada enggak sama sekali, hampir gagal kita. Lumayan lah, guys. Nah. Gede-gede nih platinya nih. Guys. Apa teman kita ini pakai serok SpongeBob. Nah. Kita lihat, guys. Jantar-jantar. Ini pada dapat. Dapat satu. Mah pakai serok SpongeBob ini gimana, guys, ini, guys? Ular guys. Guys, kita dapat ular guys. Gede banget guys. Sentri dari depan ini guys. Kepalanya di mana? Sini, sentri ke sini. Kepalanya enggak kelihatan. Ini tarik aja guys. Awas guys. Kita tarik bismillahirrahmanirrahim. Lepas guys. Nah ini guys, masih ada guys. Ini ular kadut ini. Berani mega enggak, Mas? Ini guys. Ini kalah. Nah itu guys. Baunya guys. Awas guys. Senter ikan. Wah, masuk rong dia. Gak bisa, guys. Kita serak gini langsung aja ya. Soalnya ini airnya keruh dan kita gak bisa ngelihat ikannya, men. Wah, ular. Dapet ular lagi, guys. Dapet ular lagi. Oh iya. Bukan. Ini piton kayak ini. Piton kecil, bukan meling. Wah, tapi ini Jangan sama. Jangan. Buat teman-teman kan banyak yang pecinta ular, kemarin pernah komen juga yang namanya nama latinnya. Kalian komen teman-teman ini ular apa ini, guys? Lihatin. Dia. Kalian anu ya. Komen ya ini ular jenis apa ini. Oke, kita nyerok lagi. Blone, cuk. Di. Wih, ada ular lagi, men. Gimana? Iya, banyak banget ularnya. Serem cuy. Gila, kalau musim hujan kayak gini ular semua isinya. Wih, dapat banyak men. Dapat banyak coy. Oh, iya. Kecil-kecil tapi ya. Gak apa-apa mas ya. Daripada tidak ada ini. Gak apa-apa, daripada tidak sama sekali. Kita jalan lagi guys. Wah, dapat merah-merah coy. Dapat merah-merah coy. Wah, dapat merah ini. Bagus ini. Wah, liatin. Lu dapat warna oranye-oranye kan? Oranye Indonesia ya. Mantap sekali. Mantap sekali coy. Malah gue serok SpongeBob nih ya. Wah, dapat lagi. Dapat lagi ini. Pecugah ini. Ikannya tapi lembut-lembut enggak apa-apa Mas ya. Daripada tidak ada sama sekali Mas ya. Iya. Lumayan buat makan si reok. Betul. Wih, lah sak seroan sak mini-mini terus sih gimana ini guys? Wah ini cepet suge ini. Cepet kaya ini kita.
Cok, kamu cepet kaya. Lumayan loh guys. Nah ini. Wah iya. Ini ada yang, oh kayak Kohaku ya modelnya ya. Nih guys, kayak pelatih Kohaku itu loh, yang kayak koi warnanya. Nih. Ada yang belang-belang juga. Tuh. Bagus-bagus ini. Bagus-bagus ndasmu. Cobrotnya. Wah, udah susah guys. Kita pindah. Pindah saja dulu. Dapat sedikit ya guys ya. Masih permulaan. Insyaallah semakin tidak permulaan. Seneng itu Pak Anton. Dapat kecil-kecil tapi. Kecil tapi yo, guys. Apa karena banjir ya guys ya? Aduh, ini kecil-kecil banget toh ikannya. Pelatih-pelatihnya. Ayo guys, kita turun aja. Tak gas lagi. Oke, Bang Street. Gimana bos? Dapat bos? Tuh lihat ini. Ya, dapat banyak mas. Sebanyak ya. Oke. Ini lihat kita ngelihat orang ini nih. Bisa dapat seton. Malah ngambil yuyu dia. Oke guys, kita nyerok di sini aja. Wah, renduk tok guys. Susah guys. Kita coba ke sini guys. Gede-gede masuk. Dapat guys. Dapat. Gede guys, induan guys. Oh iya. Wih. Wah, lumayan. Induan ini. Sedang hamil ini ikannya. Wih, dia langsung dapat 3 guys. Gede-gede guys, tuh liatin. Wow. Dapat banyak men. Oh, dikumpulin bisa dapat seton ini guys. Seton dasmu. Ini niatnya kita nyari pakan guys ya. Jadi mau berwarna atau tidak berwarna, yang penting sikat. Wah. Oh, tuh. Tuh ada yang kayak Kohaku nih, liatin. Tuh. Eden. Ini banyak tuh, guys. Liatin, guys. Diginiin, guys. Diginiin, guys. Liatin Mas Anton sekali serok. Anjay. Liatin, guys. Warna-warni banyak, coy. Kamu kesini, guys. Kameramen, guys. Kemeng ini, guys. Kita liatin, kita review, guys. Liatin, guys. Wuhui. Jumbo-jumbo, men. Kelengar guys, tapi guys karena kena batu, dia kegencet-gencet batu, hanya dia agak kelengar tapi enggak apa-apa. Nah, yang langsung dikasih ke makan ya guys ya. Kok ada yang loncat-loncat di pahaku ini, apa ini guys? Oke guys, kita serok yang sebelah sini yuk. Ini pilengku dapat ikan masyar. Wah, dapat satu tapi gede ini. Wah, lumayan. Merah-merah guys. Nih. Merah-merah. Merah-merah dan berwarna pelangi. Capek guys. Lumayan capek juga guys. Aduh. Oh iya satu. Oh, iya. Dapat satu besar. Oh, dua. Lumayan guys. Aduh. Ini boyoknya harus sempal guys, ini guys. Anunya. Wih. Banyak nih guys. Udang guys. Banyak. Udang Indonesia. Ikannya lembut-lembut guys. Yang gede-gede juga susah. Aduh. Ini badan saya sudah mau sempal ini guys. Sempal guys. Wah. Malah gede-gede ini. Enggak sih, sama ya mas ini. Lembut-lembut dia. Kayak gini guys. Agak capek juga guys. Ternyata kayak orang macul ini. Wah, malah dapat banyak ini kali serok ini guys. Tuh, udah. Cepet suke ndasmu. Aduh, capeknya luar biasa guys. Wah, boyok ini. Nampaknya perut Bang Bu jadi kecil guys. Nyerok kecil ndasmu. Wow. Gila. Banyak guys. Dapat segini banyak coy. Dapat yang racun tapi dibuang guys. Kita telatenkan. Aduh, kemeng cocotnya. Cobrotnya. Coba kita ikut-ikutan orang-orang ini. Apakah bisa mendapatkan di sini ya? Langsung banyak sekali guys.
Tapi ini halus-halus guys ini guys. Apa kita pindah ya guys ya? Kita pindah ke daerah sana yang di bawahnya sumber mata air tadi kan bening. Dia enggak keruh kayak gini. Yuk siapa kita kesana tahu aja sama kita review ikan sama ganti air di sana yang airnya bening. Yuk guys. Ayo. Pindahan beningan wey. Aduh. Ini agak gagal guys ya. Karena airnya keruh banget guys. Aduh. Sangat jengking cocotnya ini. Goblok. Kita ganti air sama naruh di akuarium dulu. Kita nanti habis ini lanjut yang di bagian bawah. Biar ikannya enggak kolab guys ya. Yuk, kita ganti air dulu. Ini di sini air sumber, jadi airnya bening banget guys. Tuh, ush. Bening banget airnya. Ada yang masuk malah ini. Ada cetul. Taruh sini guys. Oke. Terus kita ganti airnya, ganti ikannya di sini guys. Banyak juga guys. Kita bersihkan dulu gini. Nah, kita langsung masukkan di sini guys. Akuarium. Di akuariumnya guys. Wow. Ini guys pendapatannya guys. Gak kelihatan guys ya, harus di center ini. Ini nanti kita tinggal dulu di sini biar dia kayaknya nggak kolab. Kita nyari lagi di bagian bawah yang airnya lebih jernih. Warna merah-merah Indonesia bersatu. Gimana Pak Anton? Mantap. Tuh merah-merah kayak gini guys. Mantap jiwa. Oke guys, kita OTW lagi. Kita nyari spot yang sebelah sana. Siapa tahu kita masih dapat jackpot limbata atau yang lain-lain. Lah, ini airnya kayak keruh kok guys. Keruh ternyata. Waduh. Berarti sini satu-satunya. Satu-satunya jalan harapan. Susah sini. Agak susah men. Gimana kalau kita pindah saja ini? Yuk kita pindah saja guys. Di sini tempatnya agak sulit. Limbata. Ini gila kan. Nah. Kena saja guys. Dapat. Apa guys? Limbata guys. Dapat limbata kecil. Dapat limbata guys. Kecil. Serak SpongeBob loh. Ini guys. Kelihatan enggak guys? Ini namanya ikan uceng. Oh, iya, betul. Nah, tuh. Buahnya di sini uceng. Nah. Namanya ikan uceng guys, cuma pegangannya agak susah, nempel nih. Uceng, oh. Nah ini ada lagi nih. Tuh guys, uceng. Banyak di sini main kayak gini, agak susah tapi guys, saya lengket. Wih, ada ikan apa itu guys? Ada gobi guys. Anu apa itu? Gobi coy. Ya. Limbata. Limbata. Masuk. Limbata coy. Limbata gede. Cepat. Ojo ngono jane. Ada sih. Aduh. Gua sik ra iso ngono angel. Ngendut soal e, nek ngono ku alik dek. Cepet ilang. Balik. Nah. Yes. Ternyata sebelah Bang Fis ada, nah ini yang lari tadi. Bentar. Nih. Andi Hir Anslui. Au. Lihatin. Poin 2. Banyak di sini tuh limbatan nih kalau mau telaten. Enggak kelihatan gitu loh model limbatan iki. Blesek deh. Berkamuflase. Udah iki ngambang nih siji, Cuk. Sentri. Sini guys. Dia di darat, guys. Walalalalala. Wai, dapat satu, masih ada ini. Aku di situ lepas dua, di situ dua. Berarti di darat dia malahan, nggak mau di air guys, malah ke darat berarti dia guys. Lumayan guys. Aduh lepas, dapat berapa tadi? Sebenarnya kalau nggak lepas dapat banyak limbatannya coy. Liatin kaki guys, sampai kayak gini coy, mantap. A few moments later. Wah, lihatin guys, mantap ya perolehan kita tadi. Kita perolehan yang baru ini, kita langsung masukkan ke situ aja. Kita gabungkan. Nah ini lumayan guys. Perolehan kedua ini ada limbata jaya, uceng. Ada uceng. Gede ini coy. Kita masukkan guys. Banget. Wow, mantap jiwa. Limbatanya indohoy guys. Ntar guys, kita kasih center guys ya. Ini dia guys. Mantap sekali perolehannya coy.
Ya guys, ini limbatannya nih. Ini limbatan itu yang gede. Nah, ini pelati-pelatinya ini yang ada item-itemnya, ada yang kuning, ada yang oranye. Nah ini, wih, limbatannya mantap jiwa guys. Oke, gitu aja teman-teman vlog kita kali ini. Kita mendapatkan ikan banyak sekali. Terima kasih buat Mas Mase yang sudah menemani kita nge-vlog malam kali ini. Saksikan terus konten Bang Fis selanjutnya. Karena ini malam Jumat, Bang Fis harus segera pulang. Menyeramkan sekali. Iya, yeah. Kita mau mandi dulu di belakang nanti, oke? Sampai jumpa di video Bang Fis selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.